Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu kalam? Al-kalamu wal-labu al-murakabu al-mu'idu bil-wada'i. Ada berapa bagian kalam itu? Ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Berilah contoh tandanya isim dengan alif lam. Merah ganteng. Apa tandanya isim? Berapa tandanya isim? Ada empat. Dengan tanwin, dengan khafat, tanwin maksudnya alif tentang, dan huruf khafat. Berilah contoh tandanya isim dengan alif lam. Al-kalamu al-kitab. Berapa tandanya fi'il? Ada empat, dengan kot, saufa, sin, dan tak tangis sakit hati. Apa itu irob? Berikan contohnya fi'il dengan sin. Ini tidak terbuat dari begini. Apa itu irob? Cepat jalan enteng. Tidak sampai apa anan. Ini. Apa sih bulan? Kalimat karena ambil yang masuk. Perubahan di akhir kalimat karena ambil yang masuk. Apa sebutkan tandanya irob rofa? Berbagi domah, wawu, dan alif. Berikan contohnya irob rofa dengan di dalam isim. Kitabun, maktabun, hamadun. Berilah contohnya irob rofa di dalam fiil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.